Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kipas bermerek Cosmos. Seperti ini, dia tidak mau menyala. Pada kipasnya sudah kita putar seperti ini. Kipasnya tidak mau hidup atau tidak mau menyala. Pada tang ampere terlihat tidak ada angkanya ya, untuk ampere juga, watt juga tidak ada. Oke. Kita akan periksa untuk kipas ini. Untuk rekan-rekan, kalau terjadi putus seperti ini ya, bisa langsung mengecek untuk bagian fuse. Oke, kita lihat. Oke, untuk kipas ini berkualitas ya. Kipas ini berkualitas bermerek Cosmos ya. Kita harus mencari pada fuse. Biasanya pada fuse terselip di bagian spool seperti ini. Coba kita angkat. Coba kita akan mengecek ya untuk fuse-nya. Biasanya kalau terjadi mati seperti ini ya, rekan-rekan bisa mengganti untuk fuse-nya. Oke, fuse-nya ini ya sudah terlihat dia di antara spool. Oke, kita akan menarik sedikit untuk fuse-nya. Biasanya kalau merek berkualitas ya, dia menggunakan fuse, tapi kalau bermerek abal-abal tidak menggunakan fuse. Biasanya dia kalau rusak ya langsung putus pada bagian spoolnya. Tapi kalau bermerek kualitas biasanya dia menggunakan fuse, seperti merek-merek yang menggunakan fuse, Maspion yang berkualitas, Cosmos ya. Oke, kita akan mencoba mengganti pada bagian fuse. Oke, untuk rekan-rekan ya, jangan sekali-sekali menjemper ya, menjemper mengganti fuse menggunakan kabel.
karena sangat berisiko ya, karena kalau terjadi overhead pada BIOS, kalau diganti dengan kabel dia tidak akan putus, tapi kemungkinan kipasnya bisa terbakar dan juga bisa berefek pada apa namanya lainnya ya, bisa terjadi terbakar pada casing-casingnya atau di dekat kipas bisa mengalami terbakar ya. Untuk rekan-rekan, mendingan kita ganti saja untuk BIOSnya. Banyak bengkel abal-abal ya yang sering melewati BIOS ini, dia mengganti menggunakan kabel. Rekan-rekan jangan meniru ya, sangat berisiko, rinsan ya, nanti ada efeknya. Kalau terjadi overhead kemungkinan bisa spoolnya terbakar, bisa juga merembet ke lainnya, mungkin bisa merembet ke rumah atau berbahaya ya untuk rekan-rekan. Oke, kita akan mengganti BIOS hanya Rp500 ya. Sebetulnya BIOS ini bisa beli di toko online banyak sekali, tinggal mengganti. Dan nanti kalau terjadi overhead lagi, bisa BIOSnya bisa mati ya, jadi aman sekali. Untuk kipasnya tidak sempat terbakar pada kipas. Oke, kita akan mengganti menggunakan BIOS menggunakan standar ya, standar kipas biasanya 135 derajat seperti ini ya. Kita akan mencoba mengganti dan nanti kita akan pasang. Nanti kalau terjadi overhead lagi, BIOS ini akan mati. Oke, bisa kita lanjutkan untuk videonya.
Oke, seperti ini sudah kipas sudah menyala. Memperbaiki kipas yang mati total. Sudah hidup kembali dan nanti kalau terjadi overheat meneh, fius bisa aman pada bagian kipas. Oke. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Hanya modal Rp500. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share videonya biar rekan-rekan mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.